nasi khas Spanyol, nasi kuningnya Spanyol ya. Aku kasih cabe ini. Ini cabe kuning. Kasih deh papa. Welcome back to my channel, Bermani Omi Kanal. Hari ini saya mau berbagi resep masakan Spanyol ya, masih pay ya. Cuman kali ini saya pakai sayur ya sama daging ayam. Ini biasanya orang sini pakai daging ayam atau daging kelinci ya teman-teman. Dan ini semua bahan-bahannya, ini ada beras, sayur ini ya apa? Kalau kita kacang buncis kali ya. Iya kayak buncis atau apa gitu? Kurang paham. Dan ini juga ada sayur apricot kalau nggak salah. Ini ada tomat, ada green pepper sama red pepper ya. Jadi oke, stay tune terus ya teman. Pertama kita goreng dulu ayamnya ya. Kasih garam dikit ya teman-teman, secukupnya aja ya, kita dikira-kira. Dan sedikit pepper ya. Nggak usah terlalu matang soalnya nanti dia akan dimasak sama ayam gitu. Ini cuma buat ini aja ya. Kita angkat ya teman-teman. Dan bekasnya nggak usah dicuci ya, buat nanti goreng bumbunya ya, biar lebih sedap gitu. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian bawang bombay ya. Dan kecap hijau yang masukin. Kemudian kecap merah juga. Masukin tomat parutnya ya teman-teman. Setelah itu masukin ayamnya yang tadi digoreng ya. Juga sayur buncis dan sayur. Kemudian kita goreng sebentar.
kemudian kita tambahkan air ya teman-teman. Kasih airnya segini ya teman-teman, setelingatnya panci ya, setelingatnya penggorengan gitu. Dan biarkan selama 20 menit dulu ya kalau aku, soalnya biar daging ayamnya empuk. Kemudian setelah 20 menit baru kasih berasnya ya, baru masukkan berasnya. Kita tutup dulu ya, biar mendidih. Wangi banget ya teman-teman. Selalu dicek ya teman-teman, biar nggak gosong bawahnya. Setelah 20 menit kemudian masukkan berasnya nanti ya. Nah setelah 20 menit kita masukkan berasnya ya teman-teman. Dan masak selama 15 menit ya, 15 atau 20 menit menurut selera ya, soalnya orang sini sukanya yang masih agak sedikit mentah ya, tapi aku nggak suka, aku suka mateng ya kalau nasi, jadi aku masak 20 menit lagi ya. Caranya sama seperti yang pernah dulu aku bikin ya, yang dari seafood. Ini dari sayur ya, ada sama daging ayam. Kita beri sedikit pewarna ya, biar warnanya cakep. Bukan pewarna sih, ini agak bumbu ya. Jadi buat untuk khusus sih, lihat, khusus untuk paella ya. Jadi warnanya sedikit kuning-kuning. Suka yang mateng, soalnya kita kebiasaan kita mateng ya. Nah, kalau kurang mateng juga kurang bagus sama perut. Nah ini sedikit lagi ya mateng, sekitar 5 menitan mateng lah ya. Ini warnanya cakep banget ya, menggoda banget. Coba enak yang jelas ya. Ini udah mateng ya teman-teman. Udah nggak ada airnya lagi. Jadi seperti ini ya paella. Paella. Matiin apinya dan selesai. Mateng ya teman-teman paellanya. Kita makan ya. Sekarang kita makan, lihat tuh seperti ini penampakannya tuh. Enak ya. Kita makan ya. Sudah mateng paellanya, jadi kita makan. Ya deh ya, makan ya. Ciki-ciki. Ya, Mama ambil nasi dulu bentar. Mau, Dede mau. Ciki-ciki. Si. Mama ini ciki. Dame, mamá.
Mario ya. Ayam. Aku yang cowok tuh agak susah nih anak makannya. Kita taruh di pengembang, semua pengembang. Makan nasi. Makan nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam, my darling. Nasi ayam. Ya bentar dulu deh. Ayam mau namika. Ini nasi khas Spanyol, nasi kuningnya Spanyol ya. Aku kasih cabe ini. Mau cabe kali ini. Kasih deh papa. Makan dong sayang. Mainan itu. Simpel aja ya teman-teman, kita mau makan gini aja, makan nasi. Ini itu si teh gusteng. Oke. Enak kayak apa mama? Enak. Enak kayak apa? Aku mau makan sih mama. Makan lah. Suamiku orangnya kalau makan nonton TV ya, sambil nonton TV ya teman-teman. Makanya mukanya dia tuh serius banget. Kalau udah nonton TV itu dia nggak bisa di ini ya. Enak nasi. Oke, makan teh. Yummy yummy. Enak. Sini dong. Enak. Enak. Tapi mau enak. Enak. Si enak. Ini ke kamera ini enak gitu. Nah. Enak. Duduk yang benar tuh jatuh enak. Enak kan. Dek. Besar. Aduh, anak-anak. Pedas. No, itu cili sayang. Pedas. No, pedas. Enak nasi. Enak banget. Mana? Gak sayur. Mau sayur. Enak enggak? Kamu udah makan loh sayang. Enggak apa-apa, nanti ganti bajunya. Di sini dingin, anak-anak pokoknya pijama ya.
Mayur. Medura. Medura sayang. Sayur. Gak mau sayur. Nasi doang. Dia maunya nasi doang. Nih, ambil sayurnya ya. Kamu mau jadi bapakmu deh. Bisa sama sayur. Ya boleh. Oke, makan deh ayamnya. Oh, enak. Ayamnya enak. Gila enak. Enak. Biasa enak gak? Biasa ya? Nasinya gak dimakan kamu? Yummy. Saling. Tapi duduk makannya kamu bisa duduk gak sih sayang? Cinta ini gak bisa duduk ya teman-teman. Pantatnya itu gak bisa duduk dia tuh. Gerak aja. Ayam. Koyo-koyo. Yummy-yummy. Sama yummy. Koyo-koyo. Enak. Chili. Yes, chili. Sambal. Mau. Mau chili. Mau enggak? No. Dia bilangnya aku enggak punya cabe katanya. No, enggak ada, kamu enggak ada. Mau, mama kasih. Nih. No. Ini kan. Dapat ya teman-teman. Enak. Enak ya, Seh? Papa. Yang dua ini bapak sama anak. Papa. Oke. Tambah lagi ya. Lagi, Mas. Papa sama anak ceweknya pakainya pijama ya. Tapi mami juga. Makan dong, Mak. Makanan enak. Terima kasih lagi ayamnya, mau. Mulai ayamnya. Makanya mas tuh. Kamu gak koyo? Ya koyo. Kamu saya makanya menunggu. Nggak mau. Mas, kamu bilang mau lagi ayamnya tadi. Sekarang nggak mau. Iya. Ya, tapi kamu makan sedikit. Aku nyokek. Aku nyokek. Oh my God. Aku nyokek. Tuh kan jatuh kan, apa tuh yang jatuh? Makan yang bener dong sayang, gak boleh gitu nak. Makan yang bener. Gimana makannya? Kita mas, terus nasinya? Ini ada nih. Makan dikit loh sayang. Ya, dong. Aku mau.
banget sih sayang. Ih. Tapi aku lagi minum Marenda. Tapi ya, are you okay? Yeah? Lalu dicoba nasi sama ayam. Kita sudah selesai makannya ya, jadi nggak habis dan mungkin buat besok ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Oke, bye bye. Hatur nuhun. Terima kasih. Bye. Love you all. Besok. Bahan-bahannya ya teman-teman, beras. Secukupnya ya, bisa dikira-kira aja untuk berapa orang gitu. Ini daging ayam juga ya. Secukupnya aja, bisa dikira-kira juga ya.
mau setengah kilo atau lebih juga nggak apa-apa ya. Dan ini sayur ya, buat campuran nanti. Bisa sayur apa aja ya, maksudnya ada kacang atom juga boleh ya, yang hijau. Dan ini apricot dan kacang buncis ya. Nanti ini aku potong-potong sayur apricotnya. Nah ini bumbunya ya, ini bawang putih 1 siung ya, dan 1 buah bawang bombay, juga 1 buah tomat yang udah diparut, bawang bombay juga udah aku cincang. Ini juga ada green pepper sama pepper merah ya, 1 buah 1 buah.